Ibu, kadang-kadang kalau lagi nggak cukup, sering pinjem ke tetangga juga? Saya lebih baik nggak makan daripada pinjam ke tetangga. Nah, sekarang kita semua sudah berada di dalam rumah dari Ibu Prihatin, Ibu. Nah, Ibu, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat karena dari sekian banyak target yang kita pilih, akhirnya Ibu terpilih menjadi target di episode Bagi-Bagi Berkah kali ini. Saya ucapkan selamat sekali lagi ya, Bu, sebelumnya ya. Tapi di sini saya juga membawa teman saya, Fauzi Badilah, yang tadi juga sudah melakukan berbagai macam kegiatan tadi, Bu, yang insya Allah katanya itu semua dilakukan demi membantu dan menolong Ibu. Jadi kalau boleh tahu, maaf nih sebelumnya, kalau boleh tahu berapa pendapatan per hari keluarga? Kurang lebih 15.000 sampai 20.000 sehari. 15 sampai 20.000 per hari untuk berapa orang? 6 orang. 6 orang. Kakak sepupu saya sama anaknya 2 sama anak saya 2 sama suami. Nah, dalam kondisi seperti itu, 15.000, 20.000 sehari hidup di Jakarta. Ibu, kadang-kadang kalau lagi nggak cukup, sering pinjem ke tetangga juga? Saya lebih baik nggak makan daripada pinjem, kayaknya. Malu. Nggak makan, gimana pinjem? Iya, malu rasanya, ya. Nggak biasa ya, pinjemnya. Ini namanya siapa? Namanya Sarul. Sarul? Ini Sarul, kondisinya? Kaki dia yang susah jalannya jatuh. Akibat jatuh, dia pernah jatuh, jadi dia agak jalannya nggak normal. Itu sih kalau jalan kakinya gaduh. Saya tadi ada sedikit disuruh melakukan sesuatu dan saya dapat upahnya dan berhasil. Jadi saya mau ngasih hadiahnya ke Ibu. Sorry, tolong diterima. Maaf ya. Ibu, insya Allah bukan cuma ini hadiah yang akan diterima Ibu, karena kita dari Bagi-Bagi Berkah Trans TV juga sudah menyiapkan hadiah untuk Ibu. Siapa ya? Iya. Dan mohon diterima, saya persilakan untuk Ibu untuk membuka berapa jumlah uang yang ada di dalam amplop ini. Silakan. Terima kasih Allah. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Allah. Terima kasih. 10 juta rupiah untuk Ibu. Alhamdulillah. Ini sepenuhnya menjadi milik Ibu. Pesan saya, mudah-mudahan uang ini bisa Ibu pergunakan sebaik mungkin, Ibu. Insyaallah saya manfaatkan untuk biaya sekolah sama biaya berobat anak kakak sepupu saya ini. Mm-hmm.